Pengadilan Negeri Sangatta merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sangatta mulai beroperasi pada September 2003 hingga 2004 mulai menempati gedung milik pemerintah daerah di kawasan perkantoran Bukit Pelangi. Kemudian resmi menjadi aset Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah menerima hibah dari Bupati pada tahun 2017. Pengadilan Negeri Sangatta sepenuhnya memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang hukum, seluruh komponen bersinergi, mewujudkan wilayah penegakan hukum dan keadilan yang bebas korupsi, memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, serta wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Siap!